beberapa orang mengeluh ya setelah belajar dan disarankan untuk berlatih bermeditasi atau beryoga, dia mengeluh kalau pikirannya tidak pernah bisa diam. Ya bagaimana caranya saya meditasi? Pikiran saya nggak bisa diam. Nah lalu bagaimana caranya ya? Nah pikiran memang tidak bisa diam, sama seperti jantung. Ya kalau Anda bermeditasi, kemudian jantung Anda diam atau nafas Anda diam, apa yang terjadi? Mati ya. Nah pikiran juga begitu. Pikiran tidak pernah bisa diam. Nah artinya pikiran ini adalah cara kerjanya dia. Memang dia tidak pernah bisa diam. Dia hanya mengingat berbagai informasi yang pernah tertanam di pikiran. Ya, misalnya dulu pernah mengalami kecelakaan gitu ya, atau ketakutan, mengalami kemarahan, kesedihan, atau membaca informasi-informasi tertentu. Ya pikiran akan lompat-lompat begitu, sesuai dengan apa yang kita pernah lihat infonya ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita deal atau mengatasi pikiran ya? Sepanjang pengalaman saya melakukan untuk diri sendiri dan praktek pikiran saya, ya pikiran itu bisa diatasi dengan dua langkah atau bilang dua cara begitu ya. Yang pertama adalah biarkan dia begitu, izinkan. Jadi amati isi pikiran, jadi dengan cara mengamati, sadari dia ya ada pikiran ini. Jadi pada saat saya pikiran saya melompat, saya hanya perlu mengamatinya, sadari bagaimana pikiran saya melompat dan kemana. Biarkan. Nah di sini kadang-kadang lompatannya mencapai emosi yang melengket tertentu, marah misalnya, sedih ya, takut. Nah di sini memerlukan suatu rilis. Ya kadang mungkin saat mengamati terjadi emosi yang lepas, amati saja, mungkin menangis, mungkin sedikit gemeter, tegang begitu ya, atau berteriak mungkin kadang-kadang saat kita mengamati. Nah itu artinya kita sudah mulai berani mengizinkan emosi kita keluar dengan pikiran itu. Nah pikiran kita akan menjadi terus negatif dan terus melompat-lompat kemana lebih sering lagi ketika kita membiarkan emosi negatif melekat dengan pikiran itu. Jadi dulu saya pernah membenci orang atau disakiti orang, emosi saya belum rilis ya, masih ingat di memori saya kebencian itu. Maka pada saat saya diam kadang-kadang muncul. Nah dia bahkan saat saya duduk pun dia akan dipanggil memori itu. Nah ini kalau kita terus biarkan dan kita abaikan, dia akan terus mengendap di pikiran. Ya begitu juga kalau kita khawatir dengan keuangan misalnya, khawatir dengan kesehatan, atau khawatir dengan kata orang gitu ya. Atau mungkin kita berada dalam kondisi di mana kita menurut orang-orang itu kita gak bagus. Ya ada kondisi-kondisi sosial, mungkin kita diomongin orang, dikatakan jelek gitu misalnya ya, atau kondisi hidup kita, rumah tangga kita tidak bagus, diomongin orang. Maka tanpa kita sadari pikiran itu akan terus ke situ ya. Setiap kita melihat orang, ada orang mukanya jelek, pikiran kita lompat ke sana ya. Nah, karena apa? Karena kita tidak mengizinkan si pikiran ini untuk terlepas dari emosinya ya. Padahal pikiran itu yang sebenarnya membuat kita kemana-mana ya. Kita sebenarnya tidak berada di sini, tapi pikiran kita bisa berada di mana saja. Nah, jadi kalau kita bisa yang nomor langkah satu ini, diamati pikirannya ya, dilihat satu persatu ya, makanya harus latihan tiap hari ini. Kemudian rilis kalau ada emosi yang mungkin negatif yang lengket ke dalam pikiran itu. Nah langkah kedua adalah, saya meyakini bahwa pikiran ini adalah keajaiban, miracle ya. Dengan pikiran ini kita bisa mengarahkan hidup kita mau apa. Artinya kalau kita mampu memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau mengontrol atau menguasai pikiran, jadi yang tadi adalah dilampaui, kalau sekarang dikuasai, maka kita bisa sebenarnya mengarahkan pikiran itu mau kemana. Bahkan dengan pikiran inilah kita akan menciptakan sesuatu, ide, kreativitas, inovasi, atau bahkan mewujudkan sebuah keinginan. Nah karena keinginan dasar kita yang namanya energi di dalam ini ya, kalau dia cukup mampu mengarahkan pikiran, kita yang mengarahkan pikiran, maka pikiran tidak akan loncat sesuai dengan kehendaknya dia. Jadi si pikiran ini akan mampu kita arahkan jika catatannya adalah kita memiliki energi yang cukup. Nah maka saya selalu mengajak Anda untuk menjaga energi ya, dengan cara bergerak, latihan nafas gitu, kemudian makan makanan yang bagus dan istirahat yang baik. Maka di Selasa Jumat yang kami adakan itu hanya sekedar pengingat ya, jam 5 sore Anda bisa bergabung dengan kami di Facebook grup kami. Nah tentu tujuannya sebenarnya adalah mengajak Anda memiliki energi yang cukup, sehingga pada akhirnya pikiran ini bisa diarahkan dengan baik. Ya,
Kalau saya punya pikiran 10, energi saya 5, udah pasti saya akan stres, saya akan cemas, saya akan lompat-lompat pikirannya ya. Karena energi saya nggak cukup untuk menampung. Dan saya akhirnya apa? Tidak mampu mengenal, jangankan menguasai, menyadari isi pikirannya nggak tahu. Ya makanya gangguannya mulai banyak muncul. Beban di pikiran justru melebihi daripada kemampuan energi kita. Ya terlepas dari itu, kadang kita memiliki identifikasi. Jadi pikiran ini mengidentifikasi bahwa saya adalah pikiran itu, saya adalah emosi itu, saya adalah tubuh ini. Ya makanya terjadilah sebagai bentuk, berbagai bentuk begitu penyakit, baik pikiran, emosi ataupun mungkin penyakit fisik. Nah, jadi saya sangat menyarankan Anda untuk melatih pikiran. Sekali lagi, pikiran ini adalah keajaiban, miracle sekali. Jangan sia-siakan, ini canggih banget ini ya. Jangan sia-siakan hanya lewat begitu saja. Maka mari kita bersyukur ya memiliki pikiran dengan cara menggunakannya dengan tepat. Ya, mari kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.